Okay, video kali ni Trafi nak bedah jersey KL City Away 2023. Ini bukan jersey yang biasa macam korang nampak. Ini adalah jersey match worn yang dipakai oleh Marco Zerdum. Assalamualaikum fanatik jersey sekalian. Welcome back to Trafi TV. So Trafi ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang still setia dengan Trafi walaupun Trafi dah lama tak buat video. Pada korang yang baru singgah di Trafi TV ni, Trafi TV bawakan semuanya tentang jersey sebab jersey is my skin guys. Okay, video kali ni Trafi nak bedah jersey KL City Away 2023. Walaupun dah nak habis musim kan, tapi ini bukan jersey yang biasa macam korang nampak. Ini adalah jersey match worn yang dipakai oleh player daripada KL City yang berasal daripada Croatia, iaitu Marco Zerdum. KL City lawan Kelantan United, Trafish ada pergi ke stadium di Ceras dan alhamdulillah Trafish dapat jersey ni lah daripada player Marco Zerdum sendirian. Nak tahu macam mana Trafish boleh dapat jersey Marco Zerdum ni dekat stadium, boleh pergi dekat IG jersey Trafish.plus ataupun TikTok Trafish TV. Okay, dan terima kasih juga pada Hazim dan juga Syahmi. Diorang ni pun bantu Trafish dalam dapatkan jersey ni juga. Diorang yang sorak-sorak panggil Marco Zerdum untuk bagi jersey ni. Okay, so terima kasih pada dua orang tu. Dan surprisingly, masa KL City main kat Ceras lawan Kelantan United tu, Trafish ingatkan mungkin KL City pakai jersey home dah tu home base diorang, tapi KL City buat kejutan dengan diorang pakai jersey away ni. Sebab jersey home tu dia ada warna merah sikit kan, so dia clash dengan warna home Kelantan United. Okay, tapi yang Trafi harapkan lagi cun kalau KL City pakai jersey away warna navy ni dan Kelantan United pakai jersey away juga warna putih. So dari situ kita nampak meriah sikit lah untuk orang kata apa, peminat-peminat dan fanatik-fanatik jersey. Okay, kita bau dulu. Bau. Ini memang Trafi tak basuh. Serius talk, Trafi tak basuh yang Marco Zerdum pakai. Trafi just biarkan kering saja sebab Trafi nak bau aroma-aroma bau badan Marco Zerdum tu. What? Surprisingly, masa Trafi dapat jersey tu yang basah-basah tu, sebenarnya bau jersey tu ada bau wangi lah juga. Tapi bila dah kering, mungkin dia ada bau hapak lah sikit kan. Tapi inilah orang kata bau yang sebenar. Untuk jersey away ni memang nice. Trafi sebenarnya pada masa KL City lancarkan jersey ni pada Februari dulu, Trafi memang tak minat sebab ini memang template liningnya design lah. Okay, template tu dari segi dia just dah ada dalam katalog lining. Ni brand lining eh, bukan 100, ni lining. So diorang just tambah logo, tambah sponsor, tu je lah diorang tambah. Daripada segi graphic design ni, diorang tak ada letakkan apa-apa ciri KL City langsung. Yelah, sebab ni pun katalog teamwear punya. So itu pada first impression Trafi memang tak lawa. Tapi bila mana dah sampai satu musim diorang pakai ni, sebenarnya jersey ni lawa. Dari segi orang kata material kain tu itself, dan untuk kain ni pula, kain ni memang sangat-sangat sedap. Sebab lining ni kalau kita tahu dia lebih kepada badminton lah. So dia buat jersey ni jersey badminton ataupun bola keranjang macam tu. So dia kain dia agak lain dan dia ada lubang-lubang macam tu. So untuk collar dia pula, collar dia gunakan collar V neck overlap. Dan lagi nice kalau contohlah dia nak boleh custom just letak bendera KL pun dah nice lah kat sini kan. Letak bendera kat sini, cukup lah, tak perlu nak tambah apa-apa lagi. Okay, lepas tu dia punya lengan ni pakai cutting raglan. Raglan, kalau cutting yang biasa macam ni. Okay, kalau korang nak buat jersey team korang, boleh tekan link dekat description. Ada promo sekarang, free dapat satu tight dan juga dapat free satu captain armband dan dapat discount lah sekali. Apa-apa tekan link kat bawah. Dekat sleeve cuff dia tak ada apa-apa getah, kosong saja. Lepas tu dekat side panel tak ada apa-apa sangat. Dia punya template dia pakai raglan, tapi memang biasa je lah template dia dari segi pola lah. Lepas tu dekat sini dia ada patch Liga Super. Yang ni woven tu macam lencana sekolah tu lah, dia jahit, dia bersulam tapi dia heat press macam ni.
dia tak ada jahitan pun sebab dia heat press. Ada macam satu seorang fan KL City hari tu, dia dapat baju Paulo Josue dan Traffic tengok dia punya patch yang JC Paulo Josue tu, dia gunakan material stiker vinyl. Stiker vinyl macam namesake ni punya material lah. Tapi untuk Marco Zedem ni, dia dapat yang woven ni. Okay. So untuk dia punya logo dia, untuk logo brand memang timbul. Traffic suka material dia, dia pakai silikon dan timbul. Timbul memang nice. Dan dia punya untuk logo KL City ni pun nice, timbul dan ada shining sikit. Dan nice lah, dia pakai warna monochrome yang matching dengan warna jersey. So kalau dia pakai logo warna asal KL yang merah tu, macam tak berapa ngam dengan jersey ni. Dia ngam tapi tapi nampak more traditional lah kalau pakai yang warna merah tu kan. Lepas tu sini ada sponsor, sini ada grafik, tak ada motif apa, tak ada cerita pun di sebalik grafik ni, sebab ni pakai grafik team wear sahaja. Ok, macam ni. Dan Traffic perasan untuk JC Marco Zedem ni, dia punya tag brand ni dah tercabut. Mungkin sebab JC ni diorang pakai berkali-kali, pakai basuh, macam tu. So tag yang dekat sini dah tercabut. Dan lupa nak beritahu, dan dekat sponsor, kalau korang nampak close up, dia ada rekahan-rekahan lah juga. Macam Traffic beritahu tadi, dia orang pakai basuh kan. So dia ada crack lah dari segi tepi-tepi tu. So tapi tak apa-apa, nampak dari jauh, nampak macam cantik. Tapi bila korang close up, nampak lah dia punya cracking tu. Kita pergi kat belakang pula. Untuk nameset ni dalam kondisi yang baik dan mantap, tak ada cracking apa-apa sebab dia tebal juga. Cuma ada kotor sikit kat belakang ni. Ada kotor sikit. Dan lagi nice kalau belakang ni ditulis City Boys ke KL City ke. Nice lah. Back sponsor ni pun ada crack juga. Ini jersey match one pertama Traffic dalam banyak-banyak koleksi ni. A few moments later. So kalau korang nak tahu dalam banyak-banyak koleksi Traffic yang ada ni, ada lagi kat bawah tu kan. Tapi ini adalah jersey pertama. Ini adalah jersey match one pertama Traffic lah. Sepanjang Traffic berkecimpung dalam bidang kumpul jersey ni sejak 2013. Baru lagi lah, baru 10 tahun macam tu kan. Ada otak-otak kita dah yang dah lama main jersey ni, memang terbaik lah diorang. Okay, diorang pun dah banyak dah jersey match one yang top player yang diorang dapat dekat Malaysia ni. Macam Traffic just dapat Marco Zedem, yang bagi Traffic dia tak top player sangat, tapi sebabkan dia adalah player Croatia, so Traffic kumpul lah jersey ni. Alhamdulillah dapat juga jersey Marco Zedem, dan insyaAllah next game Traffic akan dapatkan signature dia kat sini. Okay. Hari tu tak sempat nak ambil signature dia sebab Traffic lupa nak beli marker. Memang last minute baru teringat, alamak marker tak beli pula. Aduh, tapi tak apa, kita repeat jumpa Marco Zedem dekat KL, dekat Stadium Ceras lawan Seri Pahang nanti. Okey, kalau korang tengok kat belakang Traffic sini banyak jersey kelab, jersey kelab bola sepak, tapi Traffic letak nameset player Croatia lah. Contohnya macam ni letak nama Kovacic, lagi letak nama Vlasic, lagi letak ni Rakitic, lagi letak nama ni Stanisic. Banyak lagi player yang Traffic letak dalam koleksi Traffic ni, fokus pada jersey club dan tambah nameset player Croatia. Traffic plan memang nak buat tunjuk koleksi baju-baju ni kat korang, tapi tak tahu bila. Kalau ada yang komen nak, barulah Traffic buat. So tak naklah buat sahaja tapi tak ada orang minta pun kan, tu syok sendiri nama dia kan. So terima kasih kepada korang yang layan video ni sampai habis. Kalau korang nak tahu info terkini tentang JC, bolehlah usah IG JC Traffic. Dan so terima kasih kepada korang yang dah layan video ni sampai habis. Kalau korang nak buat JC team korang sendiri, design korang sendiri pun boleh tekan link dekat description. So terima kasih kepada Luis Tava FC sebab diorang buat JC dengan Traffic.
Kalau korang nak buat GC team korang sendiri, design korang ikut warna suka hati korang, boleh tekan link dekat description. So Traffic akan bagi harga promo dan juga dapat free tight, seluar tight, dan juga dapat free captain armband lah. So guys, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang nak tengok video-video Traffic TV yang lain, boleh tekan dekat sini ataupun sini. Dan terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa di next video. Bye.